Antusiasme warga mengikuti vaksinasi massal juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, Sumatera Selatan, Pangkalan Udara Sri Mulyanto Herlambang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan juga menggelar vaksinasi massal bagi warga. Vaksinasi kali ini menargetkan 200 warga per hari yang rencananya akan digelar secara berkelanjutan di berbagai lokasi. Saat ini sekitar 1.900 warga sudah menjalani vaksinasi melalui program vaksin TNI. Sampai dengan saat ini yang kita mulai pada tanggal 28 secara bersama dan secara mandiri kita mulai tanggal 5. Jadi lalu melaksanakan secara mandiri tanggal 5 sampai dengan sekarang sudah tercapai sekitar 1.900. Diharapkan vaksinasi massal akan menambah kekebalan tubuh warga atau herd immunity sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Anwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Upaya mengatasi pandemi COVID-19 ditempuh dengan berbagai cara. Bukan saja menerapkan protokol kesehatan ketat, tapi juga melaksanakan vaksinasi ke berbagai pelosok tanah air.